Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di rumah Ratu Raya. Ya teman-teman, ini pagi-pagi jam 5 ya. Aku mau ke pasar, aku mau belanja. Nanti anak wedok yang di pondok minta kiriman. Jadi aku harus buru-buru ke pasar buat nyiapin bekalnya ya. Nanti mau aku kirim, tak kirim ke paket. Aku mau berangkat dulu, ini agak gerimis. Ayam mau aku kirim ke anak wedok yang di pondok ya. Aku mau buka ya. Ini mau tak potong-potong. Teman-teman, ini tiga ayam ya. Ini mau aku potong. Cara memotong ayam ini ayam Jawa ya. Aku mau potong dulu.
Ya teman-teman, ini udah selesai ya, udah aku potongin jadi seperti ini. Ini sengaja aku besar-besarin nanti buat apa, digoreng ya. Jadinya berapa kita hitung. Satu, ini ayam satu ya teman-teman. Tadi kan aku belinya tiga, cuman ini aku yang aku hitung cuman satu aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Jadi sembilan aja ya. Ini cara membersihkan biar bersih. Aku tunjukin ya. Kita bersihin satu persatu biar bersih dan enggak bau nantinya kalau dimasak. Aku langsung bersihin aja ya. Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Tadi di pasar itu dibelah terus diselap ya, terus sampai sini udah bersih. Aku tinggal motongin. Alhamdulillah udah bersih, udah aku cuci. Ini aku sengaja buat besar ya, nanti masalahnya digoreng. Ini nanti buat anak wedok. Dan inilah caraku memotong ayam. Masih ada, nanti biar dibilas sama mbak. Seperti ini ya teman-teman penampakannya. Alhamdulillah nanti bisa kirim sama anak wedok di pondok. Alhamdulillah jadi 9. Nanti ini buat lauk anak wedok dikirim ke Solo. Aku paketin lewat JNT ya. Bismillah sampai tujuan nanti. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih udah melihat videoku. Dan semangat hari ini enggak berkebun ya karena hujan terus. Hari ini tutorial memecel memotong ayam. Teman-teman, channelku ini masih baru, mohon dukungannya di like, subscribe, share and comment ya. Terima kasih, sampai ketemu besok. Alhamdulillah kuasa Allah yang luar biasa ya, bisa diberikan ayam buat anak wedok. Dadah, assalamualaikum, sampai jumpa besok ya.